Halo Sobat Tribun, kembali lagi bersama gue Rif Hidayat di channel Rebon guys. Oke, di konten kali ini gue bakal ngaduin si Eko dan istrinya ya. Di sini si Davin sebagai Eko dan Igna sebagai istrinya. Oke, si Davin ini silakan di intro. Davin. Ya, halo. Nama, umur? Wah, anjir. Status? Wah, anjir. Nama asli dong siapa? Adi. Adi, umur? Umur 19. Sudah memiliki istri dan pasangan? Oh, ini lawan saya istri. Oh, istri Anda ini ya. Siapa? Yeah. Igna, mohon di intro. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Eko. Lah jadi otapan tak udah enggak jadi. Enggak usah lu anjir. Bu jijik enggak dengerin. Oke, ini udah pertarungan antara suami melawan istrinya. Anjir. Setelah Wikna jago goyang kok. Oke. Gila. Nampaknya si tukang counter ya. Tukang counter mana? Igna ya. Aja kulin dua-duanya dong. Dicacat Davin. Apaan sih? Si Igna yang tukang counter itu ya? Ah, katanya diomongin. Apa? Ayo kulinnya. Ah. Para sultan. Wah. Kayaknya 250. Masih hati gemeteran nih kayaknya. Enggak, ini kayak gua rada keras. Alasan itu keyboardnya terlalu murah nih, kasih 100 sih. Jadi counter. Anjir. Hoho. Wih, sumpah sakit loh. Wah, anjir nih, napas siapa anjir? Tolong dikompresin. Napasnya kena napas babi anjir. Siapa tuh? Gak tau anjir. Wow. Igna dengan segala counternya. Oh. Dengan segala counternya, tidak tolong. Di. Eko, masa istri apa suami kalah sama istri sih? Dan surga di bawah telapak kaki istri. Oh iya. Yahudi lo. Anjir. Ayo semangat Mas Eko. Iya. Asik disemangatin dong sama istri dong. Ih, kombonya mirip Eko ya. Tuh, liatin tuh. Eko kan dulunya kan pakai jeans Sasimo. Iya, anjir. Aduh. Jago. Nah, itu plagiatan Adam tuh. Menyakitkan. Sakit sumpah lu anjir. Wah, ngecet nih bener nih. Wah, malu gua kena. Wah, ngecet tuh Igna tuh. Oke. Okay. Anjir, malu gua enggak kena dong. Ini kalau kalah dipetat dari kakak ya. Oh, enggak. Yang pakai gear counter ya. Iya, yang pakai gear counter. Bebek.
ngincer asu, gue ngeri banget gue sumpah tuh sama Dehol. Eh semi Dehol. Wah, anjir. Stresnya. Wah sih, LS, main LS bau-bau piring. Ya kalah. Waduh. Wah. Ayo silakan keluarkan counter muna. Wah. Eh. Ya kalah dong. Wah. Enggak dong. Tuh kan dibilangnya juga apa dia? Signet tadi kita kalau kita ngomongin lebih awal dari awal dia bakal ngeri cok asli kiri counter semua. Kalau mau ngalihin dia kita harus ngomongin dia dulu dari awal. Oh gitu kok. Eko lagi sorry. Anjing. si Cipoy belum gue pasangin gear nih. Masih polos. Wih. Masih polos. Ya belum, belum pakai gear jatuh enggak jelas. Aduh. Tuh kenapa tuh? Gil counter. Tolong ajarin bintang 2 dong. Ini masa kalah sih. Asal jadi contoh yang baik bintang 3. Gila masih penuh loh. Ini kalau perfect gue kasih gue giveaway peso nih 1000 aja. Anjir aja. Murah gitu. Wah, enggak perfect. Oho. Kayaknya di antara kita kayak ada yang main di warnet aja. Iya. Bener. Suara bocah-bocah. Armor Shadow Gun. Culik-culik. Wah, nurut. Penuh ternyata. Eleh. Ya kalah. Istri kalau dikalahkan oleh suami, cok. Wah. Istri enggak boleh gitu dong. Oke, itulah adalah battle di antara bintang 3 lawan bintang 3 ya. Ya ini tidak rekomend buat kalian yang di bawah pangkat ini karena mainnya itu terlalu easy ya. Aja. Oke deh. Dari tadi kita dispekin sama bintang 2 juga loh. Oke. Oke. Iya. Terima kasih kalian sudah menonton dan gue minta pendapat kalian tentang masing-masing. Dapin, bagaimana pendapat lu sama lawan Igna? Atau sulit atau easy banget? Ngeri cok, gila itu hero-nya gila counter semua itu. Sampai tapi lu menang cok. Itu hoki itu. Hoki ini. Oke untuk. Kan gua udah bilang dari awal gua gemeteran. Gua tiba-tiba gemeteran malah tidak. Ah, alasan easy mah easy aja. Oke. Oke, Igna, gimana pendapat lu lawan si Dapin? Pro. Oh, pro. Ya. Waduh. Pas di HQ digebukin lu. next ini apa namanya? Pro LFI. Tadi gua sebenarnya gue pengen yang kalah gue keluar guild Tribun gitu kan. Tapi wah, boleh tuh, boleh. Terbutasi dong nih gue ini. Entar jadi nolep lu kalau tanpa Tribun.